Sandi, bangun. Udah pagi. Ya Bu, pagi. Sandi, ayo bangun. Kamu harus berangkat sekarang. Sandi, bangun. Ya Bu, ini Sandi bangun. Berdoa. Iya, Bu. Berdoa ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum, Bu. Ini Sandi udah nyampe di kosan, Bu. Ya, sudah kok, Bu. Sandi tutup dulu teleponnya ya. Assalamualaikum. San, bangun San. San, bangun. Sandi. Ibu. Gimana nih di Bandung? Seru gak? Seru sih karena gue bisa bebas dari kedua orang tua gue. Ya elah, anak laki gue ditukang. Gue anak satu-satunya jadi di posisi pin gitu. Anak mama nih. Oh iya, mau masuk kelas kapan nih? Ntar lagi masuk. Ayo masuk. Kalau jam pertama kita masuk kita telat. Ntar malam lu orang pada kemana? Cepet gak sih? Ayolah cabut, lo ikut gak San? Skip dulu deh, takut nyokap gue nelfon. Bentar kali, buka-buka mau nelfon. Ya ntar aja deh. Kan? Iya. Lu kuliah di sini juga? Ya, gue emang kuliah di sini. Emangnya Tante Kinan enggak ngasih tahu lo? Enggak tuh. Pantesan aja lu enggak tahu gue kuliah di sini. Lu jurusan apa? Ilkom. Lu? Gue Ilkom juga sama. Sama. Tapi San, gue cabut dulu ya, ada kerekom soalnya. Oke lah. Yuk. Bye. Jadi kangen makanan masakan ibu deh di rumah. Lu kenapa sih, San? Gua kangen rumah, kangen ibu. Kangen suasana yang di kampung sama gua. Ya lah, San, San. Kan lu ngomong kesini biar ngerti kakak orang tau lu. Sekarang masa mau balik ke rumah lu lagi? Tau aneh banget. Nih ya, daripada lu mikirin begituan, dimana kalau ntar malam gua sama Geral ke kosan lu? Ntar kita happy-happy bareng. Boleh sih, nanti gue selok ya. Boleh.
Lu bawa apaan, Dik? Nah, ini, San. Ini yang bakalan bikin kita happy malam ini. Lu gila? Lu tau sendiri kan gua gak pernah minum kayak gitu aja. Ah, kan lu yang ngomong, San, lu lagi sedih hari ini. Kita bawa ini biar bikin lu gak sedih hari ini. Udah, lu tenang aja. Ini gak bakalan bikin mabok kok. Paling ya pusing-pusing dikit aja. Terus setelah itu, lu bakalan lupain hal-hal yang bikin lu sedih. Udah, Dik. Cepet, Dik. Tuang aja kalau di sini. Duluan. Mau gak, San? Sok aja, enggak. Sambar lu. Enggak. Ini cobain aja sekali. Enggak sih, Nik. Oke, Dik. Pagi nih, lu kagak kelas apa? Udah lah, San, tidur aja lagi. Gua tau kok, kepala lu masih pusing banget kan. Soalnya lu tadi malam lu banyak banget kan. Kalau saja kali gak apa-apa, San. Ntar kita lanjutin misalnya aja kali. Oh iya, pada kok bisa main-main gitu kok, pasang gua? Bisa lah, yang itu mah gampang kali, ya gak deh? Yoi, beli yang itu kan dimana? Lu mau gua antar ke sana? Boleh sih, gua coba penasarannya gua. Kasih tau aja, Dik. Coba ntar yang mau minum lagi. Yaudah nih, gua share alamatnya ke lu ya. Ada, mau yang mana, A? Yang berapa? 100. Apa ibu lupa telepon? Assalamualaikum Bu, ada apa? Tanya apa Bu? Kenapa kamu minum minuman itu? Hah? Minuman apa ibu? Bu, jangan ngomel-ngomel. Sandi ini sedang pusing. Sandi kangen rumah, kangen ibu. Iya, Bu. Ya Bu, maafin Sandi. Sandi merasa bersalah minum kayak gitu. Sandi gak bakal ngulang lagi kok Bu.
Iya Bu, maafin Sandi. Gak akan kayak gitu lagi. Iya Bu, kalau gitu Sandi tutup teleponnya dulu ya Bu. Assalamualaikum. Setelah dinasihati ibu, gue sadar apa yang gue lakukan itu salah. Terus, bagaimana pertemanan gue, Dika, dan Gerang? Gue dan mereka berdua masih berteman baik. Akan tetapi, ketika gue diajak untuk minum minuman itu, gue selalu menolaknya. Gue gak mau terjerumus pada hal yang akan membuat orang tua gue kecewa. Sok. Oh, di bawah apa ini tuh? Oh, ini biar kamu senang. Lu jangan terlalu menikmati, San. Lu kayak larut. Ya, tahu.